Ah, kamu aja. Oh, tunggu tombol ban di sini. Pergi. Iya, bos. Apa kamu gak ingat? Kalau jam 9 pagi ini kita ada meeting sama klien. Saya sudah bilang kamu berkali-kali, jangan sampai telat. Jangan sampai telat. Ini sudah jam berapa? Ya bos, ini juga lagi OTW. Bentar lagi sampai kantor kok bos, tenang aja. OTW pala kamu gundul. Saya ini nelpon rumah kamu karena HP kamu itu tidak aktif. Hah? Bos, iya kelupaan bos. Tapi sudah rapi kok bos ya. Bentar lagi jalan ya, tenang aja bos. Terserah, pokoknya dalam jangka waktu 15 menit kamu sudah harus ada di kantor ini. Kamu mau pakai jet ke, pakai pesawat ke, pakai gerobak setan ke, atau pakai apa saja. Saya nggak mau lihat kamu terlambat dalam presentasi dengan klien. Kalau sampai terlambat, I'm sorry, say goodbye. Iya, baik bos, baik bos. Oh my gosh, mati gua. Belum bisa juga nih, gosok gigi di kamar mandi. Emang pak, lagi ngetan pak, gosok gigi yang jalan. Duduk pak. Oh ya. Pak, tolong sekalian dibersihin ya. Baik pak. Oh baik banget deh, sama kayak kumisnya ganteng. Oke pak ya, pergi dulu. Tinggalan, apa? Bisa-bisanya sih kamu jahat sama aku. Emang aku nih kurang apa sih buat kamu? Masa kamu nanya lagi sih? Banyaklah. Pertama, kamu kurang tajir. Yang kedua, kamu kurang cantik. Dan yang terpenting, kamu kurang seksi. Kau pikir aku bisa pacaran sama cewek gembrot yang gak punya seks appeal sama sekali yang menonjol dari kamu? Setahun buat apa? Alasannya supaya aku bisa minum gratis di kafe kamu. Nah, berhubung tulisan aku udah selesai, aku gak butuh lagi stimulan buat ngebangkitin mood aku buat nulis. Karena aku sekarang udah punya stimulan yang baru. Apalagi aku, kelihatannya kamu jauh lebih ngebutuhin kalung ini buat nenangin hati kamu yang panas.
sial banget gua hari ini. Lepas kan klien kakap gua. Lagian lu sih, Fik. Untung tadi ada Bu Ellen yang masih bisa nge-backup lo. Coba kalau nggak ada, gua yakin, seyakin-yakinnya nih, lu bakalan digantung di tempat sama Pak Boris. Lucu juga sih. Emang sampai segitu parahnya lu nggak bisa bangun pagi? Ya elah, lu kayak nggak tahu gua aja. Kalau bisa juga tiap hari gua nggak bakalan telat, sob. Dan lo tahu, udah 199 waker yang jadi korban gue. Dan ini nih, ini handphone ke-10 gue, tau gak? Oh, caur juga lo. Mungkin sih oke. Karir ya bisa dibilang cemerlang lah. Pastinya. Tapi taunya ya turunan sapi. Sial lo. Eh, gue gak bakalan kayak gini kalau bukan karena cewek rese yang bikin hari gue tambah sial. Dia udah bikin gue babak belur kayak gini. Kabur orangnya. Udah deh, lu sekarang mendingan tenang aja. Lu puas-puasin dulu marah lu. Gue nih mau tebar pesona dulu sama cewek semok yang butuh tati tayangnya Arla. Oke? Okay? Damn. Dasar playboy botak. Handphone. Kenapa nasib lu sial banget ya harus hidup sama gua? Nggak sengaja. Lo itu udah sembarangan ngelempar minuman ke mobil gue sampai gue babak belur kayak gini, lo bilang nggak sengaja. Gitu. Terus lo juga ngelariin diri, lo bilang nggak sengaja juga. Sial banget gue ketemu lo hari ini mulu, tau nggak? Mas, saya kan udah bilang saya nggak sengaja. Tadi saya juga nggak ada maksud mau ninggalin gitu aja kok. Bukannya mau kabur kok. Tadi tuh saya cuma kaget aja, Mas. Bener deh. Saya minta maaf ya. Lo pikir lo bilang minta maaf itu udah kelar semuanya? Gitu. Selesai. Eh, lo kemana? Eh, lo kok kabur? Kabur. Kabur lagi. Frustasi habis kan gara-gara tadi siang gue marahin kan? Yaudah, sekarang gue maafin. Gue maafin. Tapi lo diem ya. Ya, ntar orang nyangka gue macem-macem lagi. Ya, malah ya. Nangis kayak gini cuma gara-gara diputusin. Dan tragisnya lo diputusin cuma gara-gara. Kenapa sih? Sorry. Gue gak bisa nahan ketawa. Maaf ya, gue gak bermaksud ngatain lo. Aduh, kenapa sih? Semua cowok tuh pasti ngeliat cewek cuma dari fisiknya aja. Semua cowok tuh sama cewek tuh cuma pengen seks. Kenapa cowok gak pernah bisa sayangin cewek tulus gitu dari hati? Well, gini, gue jelasin ya. Jujur aja, cowok itu ibaratnya kucing.
kucing. Iya. Lo tau kucing kan kakinya empat? Ya kan? Maksudnya? Ini. Kucing, kalau dikasih tulang, bakal dimakan sama dia. Ya kan? Apalagi dikasih daging. Dimamam tuh. Nah sekarang tergantung ceweknya aja mau gak jadi umpan tuh kucing. Gitu. Simpelnya nih, penilaian cowok terhadap cewek tergantung dari ceweknya. Ya, sebrengsek-brengseknya cowok, dia gak mungkin milih cewek yang bakal dibawa ke rumahnya, terus dikenalin ke orang tuanya itu cewek brengsek. Atau gak cewek yang gak bener, kacau gitu. Jadi maksud lo, gue ini cewek yang gak beruntung? Gue udah coba baik sama semua orang, tapi kenapa gue setiap dapat cowok selalu aja brengsek? Gak. Lo itu bukan cewek yang gak beruntung. Cuma emang dasarnya cowok lo aja yang bego. Karena dia gak bisa ngebedain berlian asli sama batu bata. Ya udah. Thank you, Yafik. Nice to meet you anyway. See you later. Tunggu. Jangan ngamuk gitu dong. Muka lo kusut tuh, kayak belum disrika. Ya udah gini aja deh. Gue bakal bantu lo untuk ngebalas dendam sama cowok brengsek lo itu. Oke? Okay? Ya anggap aja ini pelajaran buat dia untuk seumur hidupnya dia. Maksudnya? Gue bakal bantu lo untuk merubah pandangan dia kalau pandangan dia selama ini ke lo itu salah besar. Caranya? Sini deket. Sini. Gila, gak mungkin. Kita coba dulu aja. Kalau emang gak berhasil, lo boleh ngelakuin apa aja ke gue. Tapi sebaliknya nih, kalau berhasil, gue bakal boleh ngelakuin apa aja ke lo. Gimana? Oke. Tapi no sex. Ya iyalah no sex. Gue juga males kali ya pingset sama orang gendut. Sorry. Ya udah. Terus kapan kita bisa mulai? Kapan? Tomorrow, aka besok. Ya? Tapi imbalannya lo harus bangunin gue tiap pagi. Ya terserah lo deh caranya gimana. Oke? Okay? Kalau deal, nih. Gue kasih kunci serep apartemen gue. Dong, tas lo. Sini aku nak. Aduh. Apa?
kayak gini dong. Lu kan bisa cari cara lain. Cium gue kayak apa kek? Pokoknya gue gak mau tahu. Temen gue ini lo harus bikin tampil beda ya. Lebih kurus, lebih langsing, lebih cantik, dan lebih segeran dikit deh. Ya, pokoknya enak dilihat deh. Kayak siapa, jelo-jelo gitu ya. Bisa kan? Don't worry, Bo. Eke buat dia lebih cantik dari jelo. Kayak begitu dong, gampang, Bo. Yuk, mari. Halo sayang, sorry lama nunggu. Kendi, gimana teman gue? Hah? Oke nggak? Pokoknya pekerjaan Eke memuaskan, hasilnya fantastik. Sekarang dia lagi di makeover, lihat aja sendiri. Oh gitu? Ya udah, gue lihat dulu ya. Tapi lo jangan bohong lo. Enggak. Kalau bohong gue kempesin nih. Jangan dong kempes. Ntar ya. Kempes. Gila, cantik banget lo. Gila, lo berubah banget sekarang. Wah, mbak, berhasil banget nih kayaknya, mbak. Good. Karena di sini, saya mengetengahkan betapa mulianya posisi seorang wanita. Dan boleh dikatakan saya adalah penulis yang mengusung aliran feminisme. Dengan kata lain, wanita tidak lagi dijadikan sebagai objek seks semata. Tapi begitu banyak yang dapat dipelajari dari seorang wanita. Dengan kata lain, saya sangat menentang adanya tindak kesewenang-wenangan terhadap wanita. Memoir ini, saya persembahkan kepada kaum Hawa. Sembah takzim saya haturkan kepada kaum Hawa. Dan ini adalah bukti kekaguman saya kepada kalian. Hai. Selamat ya. Buku barunya udah terbit. Ya. Sebenarnya aku sedih. Karena di saat-saat seperti ini, kamu gak ada di sisi aku. Dan jujur aja, waktu itu aku dalam keadaan terjepit. Kamu tahu kan, Mita itu putri tunggal penerbit buku aku ini. Jadi kamu bisa bayangin, apa jadinya kalau misalkan aku tolak dia? Apa yang terjadi dengan kelanjutan karir aku? Dan sekarang aku baru sadar, kamu tetap yang tercantik. Dan aku akan selalu cinta sama kamu. Temui aku besok, di tempat biasa, jam 8 malam. Aku mau kamu terima aku seperti dulu. Gak bisa segampang itu, Rom. Kalau kamu mau kita balik lagi kayak dulu, aku punya syarat buat kamu. Semua syarat bisa aku penuhin. Itu karena aku cinta banget sama kamu. I need you, Han. Syarat apapun. Aku mau kamu putusin Mita. Mita, jangankan Mita, Rizka,
Rasti, bahkan Sisi. Maksud aku akan menjadikan kamu satu-satunya buat aku. Oke, aku percaya kok. Bahkan sangat percaya kalau malam ini tuh gak akan pernah kamu lupain seumur hidup kamu. Brengsek kamu, Romi, ya! Mita, apa-apaan ini? Kamu tuh ya! Kamu pikir kamu siapa? Dasar kamu lagi lagi! Aku bisa jelasin semuanya! Siapa? Buat ngedinginin hati kamu yang lagi panas. Tunggu, Meg. Tapi sumpah ya, sumpah asli. Tadi ide lo tuh gokil banget. Kok lo tega banget sih? Bisa gitu ngehina kaum lo sendiri. Gimana ide gue? Keren kan? Keren abis. Ide lo tuh top abis. Dan gue rasa Romi itu gak bakal ngelupain hal yang tadi seumur hidupnya dia. Makanya gue bilang ke lo kan, lo harus percaya sama gue. Kalau lo tuh harus bisa ngelakuinnya. Iya, sekarang gue percaya kok. Kalau gak ada hal yang gak mungkin, kalau kita mau usaha. Aduh, pokoknya malam ini gue puas banget. Akhirnya gue bisa balas dendam sama cowok tengil kayak Romi tuh. Oke, gue terima ucapan terima kasih lo. Tapi lo harus ingat, lo punya perjanjian sama gue. Dan lo harus ngelakuin apa yang gue suruh. Iya, inget kok. Tapi sesuai perjanjian kita juga, no sex. Oke, lo terus mau gue ngelakuin apa? Berenang gaya kodok nungging apa? Goyang pantura. Atau mungkin lo mau gue... Gue mau lo ngisi hati gue. Sekarang, nanti, dan selamanya. Bercanda lo garing banget, Fik. Aduh, udah deh, Fik. Gue udah tahu banget deh. Caranya playboy cap kucing kalau ngerayu cewek emang kayak gitu. Udahlah. Gue serius. Lagian lo gak punya alasan buat nolak gue. Secara gue cowok yang perfect banget buat lo. Ya kan? Nih, dari segi tampang nih ya. Tampang gue 11-12 sama Dimas Seto, Tengku Wisnu, Ibnu Jamil, Saiful Jamil. Gue kan lo tahu tongkrongan gue artis semua. Ya kan? Soal masa depan, gue seorang creative director advertising. Lagi pula, gue orangnya sifatnya suka menabung, rajin menolong, baik hati, dan tidak sombong. Dan suka ngorok kayak sapi. Ya, itu loh, gue tahu. Beneran ya? Gue serius. Iya, Fik. Tapi gue nggak bisa jawab sekarang. Ya udah, terus kapan? Besok pagi di sini jam 5. What? Jam 5 pagi? Iya. Oh my gosh. Dan tanpa harus gue bangunin lo, dan gue juga nggak mau lo sampai telat 0,1 detik pun. Wah, sumpah ya Al. Mendingan lo dorong gue aja ke jurang, atau enggak lo masukin gue ke kandang singa biar gue mati sekalian. Terserah. Oke. Gimana kalau jam 9 pagi? Jam 5. Jam 8 pagi? Enggak, jam 5. Jam 7? Jam 6 lewat 13 detik. Aduh, udah deh, Fik. Pokoknya gue mau lo ada di sini jam 5 pagi, teng. Enggak kurang 0,1 detik pun. Dan kalau emang lo serius sama gue, pasti lo bisa kok. Yeah. I know. I'm sure you can do it, boy. You can do it. I'm sure. I know. Bye boy. Gak ada boy.
Gue jamin, orang mati juga bakalan bangun denger suara speakernya. Kalau gak bangun juga, makin gantengan aja gue. Mana tuh anak? Gue yakin, jam segini pasti dia masih ngorok deh di kamarnya. Payah. Gak yakin gue dia udah nongol. Jam 4 lewat 56 menit. Tepat 20 menit gue nungguin lo di sini. Gak ada yang telat 0,1 detik pun kan? Lo? Kenapa? Kok? Oh, gue tahu. Lo pasti lagi mikirin gue mirip hantu. Atau enggak, lo pasti ngira gue jin yang lagi buang anak di sini. Ya kan? Ya udah. Kalau lo gak percaya sama gue, nih, lo cium gue aja. Iya, gue tahu itu lo. Lagian kan kalau lo kayak gini, bikin gue jadi yakin gitu kalau lo ternyata emang serius sama gue, ya kan? Oh my gosh, ya iyalah gue serius. Dasar kayak dodol. Terus gimana? Hah? Gue diterima gak? Kalau diterima, lo bilang terima. Kalau enggak, jangan terima yang enggak. So? Iya deh, gue terima. Udah gak usah senyum-senyum dulu. Gini ya, kalau emang lo serius sama gue mau lo langsung nikahin gue. What? Nikah? Married? Sama lo? Lo serius? Emang mau nunggu apa lagi sih? Iya. Gini ya, gue tuh udah capek banget pacaran yang cuma sebentar, yang cuma buat have fun doang. Tiba-tiba tuh cowoknya playboy cap kucing. Gue mau kalau emang kita mau pacaran, ya pacaran yang serius. Kemana arahnya? Nikah. Gimana? Kalau emang lo serius, besok pagi-pagi kita berangkat ke puncak, lo langsung lamar gue. Ketemu kakek gue. Hah? Kakek? Kok kakek lu dibawa-bawa sih? Iya, soalnya gue dari kecil tuh diurusin sama kakek gue. Orang tua gue kan udah gak ada. Jadi ya, gue tinggalnya sama kakek gue. Gimana? Lo serius gak? Tapi kalau enggak, I'm so sorry, I have to say goodbye. Oke. Siapa takut? Jangankan besok, detik ini juga gue jabanin. Deal. Grogi banget nih, gimana dong? Ya gak salah sih kalau kamu grogi. Apalagi ntar ya pas kita sampai nih, kamu lihat tuh kakek dengan muka super horornya itu. Aduh, ngeri banget, aku rasa kamu makin grogi lagi. Serius? Kamu gak bercanda nih? Loh, serius? Kalau kamu gak percaya, kamu buktiin aja nanti sendiri. Kalau menurut aku ya, lebih baik kamu ngadepin mbahnya singa dibandingin ngadepin kakek aku. Waduh, alamat jatuh 12 nih kalau misalnya gak lulus ya. Oh my gosh. Gue kayak kena kek, hebat kek. Kena kek. Kamu jangan girang-girang dulu ya. Sekarang coba. Ini kamu pasang di kepala kamu dan berdiri di sana. Taruhin pala. Iya, cepet. Thank you.
apa kabar? Kok kamu ngedadak betul sih kasih kabarnya? Kan mau ngasih surprise sama kakek. Iya. Itu orangnya kek. Oh, ini dia orangnya. Boleh juga, ganteng. Dingin banget, sumpah beda banget sama Jakarta. Gue lagi mau makan sob. Dahsyat deh. Teman-teman, takut apa lagi ya? Bye. Vic, kamu harus cobain ini. Ini namanya gurame goreng spesial bikinan Emboratmi. Cobain ya. Mau banget. Ini aja deh nih, atau enggak? Kamu cobain tempe. Ini juga sama. Namanya tempe goreng spesial bikinan Bu Ratmi juga. Kamu cobain yang ini. Ini enak juga. Kek. Kayaknya sayurnya juga enak nih, Kek. Enggak sekalian diambil. Enggak, canda-canda. Buat saya aja, saya diet kok. Mukanya lucu ya, kayak kamu. Gak make up-nya kayak gini, tapi aku suka bajunya yang ini. Ini juga bagus. Lucu nih. Iya, ini. Eh, anak muda. Iya, Kek. Kamu tuh punya modal apa? Kok berani-beraninya ngelamar cucu kesayangan? Modal? Wah, semuanya, Kek. Dari modal tampang, penghasilan, masa depan, sampai modal kesetiaan juga ada, Kek. Bisa dipegang omonganmu itu? Oh, bisa banget, Kek. Alia? Ya? Apa kamu sudah betul-betul mantep? Kok cecurut dijadikan calon suami kamu? Udah. Anak muda? Iya, Kek. Aku itu tidak begitu gampang melepaskan cucu kesayanganku. Dilamar orang asing seperti kamu. Tapi aku yakin bahwa apapun keputusannya, pilihannya adalah untuk kebahagiaannya. Tapi bukan berarti aku begitu saja kasih ACC buat kamu. Enak saja. Kamu harus aku uji. Sejauh mana ketulusan dan cinta kamu terhadap cucuku. Itu seiring persiapan pernikahan kamu. Siap, Kek. Pokoknya kakek jangan khawatir. Saya ini pilihan terbaik untuk Alia, Kek. Pasangan sehidup sematinya. Oke. Kalau begitu, besok pagi kita tanya Mbah Urim. Apakah kalian betul-betul cocok jadi pasangan hidup? Dan sekalian, kita tanya juga jadwal yang tepat buat pernikahan kalian. Mbah Urim. Mbak Urip siapa, Kek? Namanya jelek banget. Dia tukang urut. Oh my gosh. Bener kan? Mbahnya singa aja tuh masih jauh lebih baik dibandingin kakek. Iya. Kayak kamu tuh garing banget tuh gak? Untung cucunya cakep. Hei anak muda! Ngomong apa kamu barusan? Hah? Ini Kek ngomongnya, ngomongin udara dingin. Dingin-dingin empuk gitu Kek.
Alia Putri, weton kamu Senen Pahing. Sedangkan Vicky Ferdinand Rebo Legi. Kalau kalian menikah, kalian akan memimpin atau memberi teladan pada tetangga kanan dan kirinya. Oh, maksud Mbak, saya bakal jadi ketua RT gitu. Terus Alia bakal jadi ibu RT. Tepatnya, kalian bisa dinamai balik ke dawah, tapi panas di tempat tidur. Mbah, jangan ngomong panas dong. Jadi panas beneran ntar nih. Iya, ya kiri. Sekali lagi kamu ngomong terus yang nggak penting, kakek jamin tongkat ini bakal merobek mulut kamu. Berarti? Artinya kalian sering sakit-sakitan dan senantiasa banyak percekcokan. Oh, gono toh. Tapi itu bisa dihindari. Minimal diminimalisir. Diminimalisir kali, Mbah. Asal kalian bisa menikah pada bulan dan tanggal yang tepat. Sesuai dengan perjalanan kedua bintang yang melewati kalian. Oh, bintang. Bintang kejora kali yang lewat. Ya kan? Kalau dilihat dari tanggal lahir kalian berdua, tanggal 29 Februari adalah tanggal yang paling tepat dan baik untuk kalian berdua melangsungkan pernikahan. Tapi jangan lebih dari jam 4 sore. Mbah, 29 Februari itu kan gak nyampe sebulan lagi. Coba. Ada tanggal dan bulan lain sebagai alternatif. Baik, saya lihat. Ada bulan Agustus. Nah, bagus itu, Mbah. Sekalian aja tanggal 17 Agustus. Biar resepsinya sekalian di sana negara. Mantep. Tapi bulan Agustus tahun 2015. What? 2015? Yeah. Oh my gosh. Oh my gosh. Okay, oh my gosh. Okay. Sumpah ya, aku mendingan lari 100 kilo maraton tau gak daripada mesti ngurusin persiapan pernikahan kayak gini. Lagian, kamunya juga sih nekat ngelamar aku. Iya, tapi kita gak bakal ribet kayak gini kalau kita semua serahin ke I.O. Beres kan? Enggak. Ini kan wedding aku. Aku yang mau ngurusin semuanya. Pokoknya, dari segi temanya, apanya, kayak perintilannya, aku mau ngurusin sendiri. Aku mau nanti wedding aku tuh perfect. Iya, tapi kan kamu juga harusnya tahu dong kalau persiapan pernikahan tuh gak cuma nyiapin gaun, nyiapin catering, nyiapin undangan, nyiapin pelaminan, ya kan? Vicky, udah deh. Kenapa sih kamu gak hargain keputusan aku aja? Iya. Oke. Terserah kamu aja ya. Nah, gitu dong. Itu baru namanya calon suami yang baik. By the way, ngapain sih kakek kamu mesti percaya primbon, prambon, jambon, emon, jamban, segala? Gak penting tau gak? Lagian, mau nikah aja pakai hari yang udah ditentuin segala. Emang dia nggak ngerti apa? Kalau misalnya semua hari yang diciptakan Tuhan itu baik semua, ya kan? Nah, ini mau nikah aja, mesti nanya ke tukang urut. Sekalian aja nanya ke tukang nasi goreng, tukang sampah, tukang apa lagi tuh? Tukang es lilin. Aduh, udah Devi, kenapa kita nggak turutin aja sih keputusan orang tua loh? Lagian nggak ada salahnya juga kan buat kita? Lagian kenapa sih kamu tadi? Kalau mau komplain kenapa nggak pas di rumahnya Mbah Urip aja tuh sekalian? Biar sekalian kita dibikinin schedule kalau kita kawinnya nanti aja bulan Agustus tahun 2015. Hah? 2015? Hah? Udah jadi mumi gua.
Ya udahlah, makanya kita jalanin aja. Aku percaya kok kita bisa jalanin ini semuanya. Oh iya benar sayang. Ini ada apaan di sini kamu? Apa? Itu. Kalau kamu keberatan, kamu bisa mundur sekarang. Hah? Keberatan? Siapa yang keberatan? Kamu keberatan? Mana siapa? Mana orangnya keberatan? Gak ada, kayak gak ada yang keberatan. Lagian, Vicky nganggap ini sebagai deadline aja kayak di kantor. Udah kebiasaan kan? Lagian, Vicky juga nganggap ini klien besar aja kayak yang harus diperhatiin. Gitu. Lagian kalau mau dimajuin tanggal 1 Februari juga bisa kayak. Gak masalah buat Vicky kayak. Kamu tahu, kakek belum yakin kalau kamu betul-betul bisa jadi pendamping yang baik buat Alia. Dan untuk itu, kakek mesti tahu betul sejauh mana kamu punya ketulusan menyayangi Alia. Karena itu, kakek menetapkan persyaratan yang ketat buat pernikahan kalian. Tenang aja, kayak tenang aja. Nggak ada masalah, kayak. Persyaratannya apa, kayak? Tidak ada seks, apalagi ciuman, sampai pernikahan nanti. Tenang aja, kayak. Nggak ada seks pranikah dan sebelum nikah di kamusnya Vicky. Tapi, kalau ciuman ala Korea, boleh, kayak ya? Tidak! Gak ada ciuman ala Korea, ala Perancis, ala Gunung Kidul, ala Tegal, ala Ujung Kulon sekalipun. Tidak ada! Paham kamu? Iya, kek, paham. Kalau muah doang, boleh, kek. Bercanda, kek, bercanda. Ampun. Iya, Vicky juga tahu, kek, gak boleh. Palingan juga nanti cuma kiss bye doang. Iya. Dan kamu harus ikut latihan ala kakek supaya kakek yakin kamu betul-betul pendamping yang terbaik buat Alia. Latihan apa, kek? Pokoknya ade deh. Sebab kalau kakek bilang sekarang, gak surprise tau. Kenapa sih? Syukurin lo, akhirnya masuk perangkap kakek juga. Kakek lo tuh emang aneh banget ya. Keturunan manusia berubah keberapa sih? Aneh tau gak? Sama kayak anaknya. Ih, jahat! Kamu anaknya bukan? Kamu cucunya tau? Iya, parah lo. Jelek. Gak. Terus menurut kamu bagusan yang mana? Kayaknya yang ini aja deh, Al. Ini tuh lebih simple dan elegan. Cocok nih buat kita, ya? Tapi kayaknya lebih kerenan yang ini deh. Kayaknya bunga-bunganya tuh pas gitu sama konsep garden party kita. Iya, tapi... Kita ambil yang ini aja deh, Mas. Cuma mungkin mas-mas ini biar kelihatan lebih natural, dihilangin aja, ya? Sama, sayang, ntar aku pengen taruh puisi kita di dalam sini. Jadi nanti ada puisi kamu sama puisi aku. Biar kelihatannya lucu gitu, jadi kayak kesannya curahan hati kita, ya. Oh my gosh. Ya udahlah. Kamu tuh norak tau gak? So romantis, ribet. Terserah kamu deh. Ya tapi kan... Aku mau yang ini. Oh, enggak, yang ini dong. Loh, aku tapi kan suka yang ini. Tapi kan ini lebih bagus, lebih simpel desainnya. Lihat deh, kamu lihat bentuknya, ini justru simpel juga. Lihat bentuknya listring, lucu banget. Enggak kan? Bisa gitu dong, sayang. Aduh, sutra. Eka jadi puyung hai deh, ce. Yaudah, sekarang desain cincinnya pernikahan yang mau dipilih itu yang mana? Yang ini. Ini. Kok gak kompak sih? Ya udah deh, ladies first deh, kayak biasanya. Yang ini aja.
Kita juga. Ayo cepat. Oke. Ini capek kayak nggak kuat lagi. Eh, ini bagus buat melatih otot-otot kamu. Calon pengantin laki-laki harus kuat staminanya. Ayo. Waduh, kek. Kalau mau ngelatih otot nggak usah semuanya, kek. Satu aja nggak patut dilatih. Iya, iya. Nakal kamu. Iya, maaf, kek. Oke. Bercanda-bercanda. Kayak nggak pernah ngerasain muda aja sih kakek nih. Ayo cepat. Lari lagi, kek. Wah, kamu mulai lambat seperti sepupu. Aduh, jadi anjing pudel deh gue. Yang penting bisa dapat cucunya. Kalau nggak dapat cucunya juga, gue bikin anjing pudel tuh kakek. Gila. Kalau tahu disiksa kayak gini, mendingan aku majuin aja pernikahan tanggal 1 Februari, tuh nggak? Daripada ntar tanggal 29 Februari, ntar aku tinggal tulang sama kentut doang. Ya udahlah, hitung-hitung pendekatan sama kakek. Nih, lagian aku lihat kakek udah cukup welcome kok sama kamu. Biasanya dia tuh susah loh untuk deket sama orang. Iya, welcome emang. Welcome banget. Saking welcome-nya, dia udah nyiapin agenda penyiksaan buat aku. Huh. Nih. Nih. Apa nih? Lihat aja dulu. Aku udah siapin paket honeymoon buat kita berdua. Ya, anggap aja ini cuma pemanasan aja, opening doang. Nanti kalau kita udah nikah beneran, aku udah siapin sesuatu yang lebih dahsyat daripada ini. Oh, makasih ya. Iya. kan, kamu tuh mau cari kesempatan aja kerjaan, ih. Cuma sekali rumah doang ya. Aku gak mau ya kamu ngingkarin janji kamu sendiri sama kakek. Kalau kamu emang beneran sayang sama aku, kamu tulus sayang sama aku, kamu gak bakal lagi maksa aku kayak gini, dan kamu pasti bakal jaga aku sampai aku benar-benar bisa kasih semuanya ke kamu. Wah, kamu bijaksana sekali ya. Thank you ya, my honey, sweetheart, honey buddy bunch. Ya udah kamu istirahat ya. Yuk. Yuk, ini. Obatan minum lagi. Temenin. Cepetan masuk. Nggak tidur. Shhh. Amin. Iya, selamat. Al. Al. I love you. I love you too. Sama aja ngelakuin hal yang konyol, kek. Masalahnya suruh tutup mata sambil nyetir, terus aku harus gaitin dia gitu. Pasti bisa. Ini kan cuma bagian kecil dari latihan komunikasi. Sejauh mana kalian bisa kerjasama dan memahami satu sama lain. Dan ini merupakan tanggung jawab yang harus kalian tumbuhkan di hati kalian masing-masing. Terutama kamu, sebagai kepala rumah tangga. Mau dibawa kemana rumah tangga kalian ini, ha? Sebab lengah sedikit, bisa berantakan nanti rumah tangganya. Iya, tapi nggak dengan hal konyol kayak gini kan, kek? Ntar kalau kenapa-napa gimana? Kalau alien nabrak kucing gimana? Kalau masuk jurang, ketangkap polisi? Bahaya kan, kek? Oh, jadi mau mundur nih. Oke, kalau mau mundur, batal. Nggak bercanda kok, kek. Ayahan, masukin gigi satu. Fik! Tapi kamu kasih tau aku yang benar ya. Aku benar-benar gak bisa ngeliat apa-apa nih. Oke, Han. You can trust me, Han. Oke? Okay? Iya. Ah!
siapa, Kek? Ini bayi-bayinya Mbak Emmy. Kebetulan dia lagi masuk rumah sakit karena mahnya kumat. Sementara suaminya tugas di Singapura. Nah, pembantu-pembantunya pun pada cuti. Kalian tentu nggak tega kan lihat bayi-bayi ini pada terlantar, ya kan? Nggak tega. Kamu rawat nih. Ayo, ayo belajar, belajar, belajar. Ngerasain. Ini yang cantik. Kamu rawat dia. Kalian rawat baik-baik ya. Paling juga cuma satu atau dua minggu saja. Nanti kalau ada babysitter yang bisa menggantikan tugas kalian, baru kakek kasih tahu. Semua perlengkapan bayi ada di situ. Ini serius? Iya, udah. Tapi kek, udah ya. Kakek mau ke kebun dulu. Ya, udah. Kek. Kakek. Kek. Oh my gosh. Kok dia kencing sih? Kamu gendong dong. Ini gue nangis. Dua-duanya aja sekalian. Kenapa lo pegang ini? Gila, gila banget. Lo berdua tuh kilat abis. Resepsi belum mulai aja udah brojol anak kembar. Angkat jempol gue buat lo, 4 jempol. Tunggu, bentar ya. Mah, tolong pegang dulu. Bentar. Apa? Wah, so, dong nih, gimana? Ini bentar, ceritanya panjang banget nih. Pokoknya ntar gue ceritain deh ya. Nah sekarang, tanya istri lo, gimana caranya bikin anak ini diem? Cepetan! Lucu juga ya kalau lagi tidur gitu. Iya. Kakek kamu ada aja nyuruh kita ngerawat bayi orang segala, tau nggak? Aku tahu. Pasti kakek kamu lagi mikirin sesuatu nih. Ada udang di balik batu kayaknya, ya kan? Misalnya? Iya, coba deh kamu pikir. Kakek kamu ngasih bayi itu ke kita, terus sekarang tiba-tiba ngajar, gak jelas kemana. Ya kan? Kayaknya dia sengaja gitu ngasih beban ini ke kita berdua. Ya udahlah, anggap aja latihan buat kita. Kok ketawa sih? Enggak, aku inget kalau kata orang dulu ya. Kalau bayi udah anteng digendong sama satu orang cowok, berarti cowok itu udah siap jadi bapak. Kamu tuh kebanyakan bergaul sama kakek kamu, tau gak? Sok tahu, sok tahu, sok tuwir. Tapi kalau ngeliat mereka kayak gini ya, aku jadi kepengen banget punya baby. Idi, tuh kan kamu mulai deh. Mulai apaan? Kamu tuh mau ya dibakar hidup-hidup sama kakek sekarang? Ah, aku serius. Coba kamu bayangin ya, kalau nanti kita married dan kita punya anak. Aku pengen punya anak 4. 2. Aku pengen punya anak 4. 2 dong. Kalau perlu 5. Biar bisa main futsal. Ih, banyak banget. Aku maunya 2 aja. Pokoknya 2. Nggak apa-apa, 4 aja. 2. 4. 2. 4. Ah, yaudah deh, terserah kamu. Kalau mau 4, terserah. Tapi yang 2 itu, kamu yang keluarin sendiri. Hah? Keluarin sendiri? Iya. Keluarin dari mana? Ya terserah keluarin dari mana. Kayak mata, kuping, hidung, mulut, punggung juga boleh. Punggung? Super bolong kali gua. Halo, Mi. Ah, soal si kembar. Tampaknya cukup sehat-sehat saja kok. Ya, soalnya mereka merawatnya dengan baik. Iya. Sebelumnya nih, aku ngucapin terima kasih nih ya. Sebab kamu sudah minjemin aku si kembar. Iya. Oh iya, selama 3 hari ini, kelihatannya mereka cukup cekatan ngurusnya.
Itu yang bikin aku jadi tambah yakin buat melepaskan mereka berdua supaya cepet-cepet nikah. Oke. Ya kalau begitu besok aku pulangin si kembar ya. Oh, gitu toh? Ya kalau gitu aku tunggu. Nah, salam buat Pras ya. Kek, udah deh sekarang Alia yakin banget kalau kakek tuh emang sutradara paling top. Kek, makasih ya. Alia tahu kok kakek ngelakuin ini karena kakek sayang sama Alia dan Vicky kan? Iya. Ngomong-ngomong, besok tuh si kembar mau dibalikin ya, Kek? Iya. Ya, kok dibalikin sih? Padahal kan Alia sama Vicky udah sayang banget sama mereka. Kita udah deket banget, Kek. Ah, begitu toh? Iya. Waduh, kalau begitu kamu mesti cepet-cepet bikinin si kembar buat kakek. Kek, boleh gak kalau bikinnya sekarang aja? Ngomong apa kan? Bikin apa? Enggak. Bercanda, Kek. Misi. Sempul dia. Pikirannya bikin dada. Kalau kita ambil gambar di sini kayaknya keren ya. Siapa tahu aja kalau hasilnya bagus bisa kita jadiin foto prewedding kita. Kan lumayan ngurang-ngurangin budget. Oh iya, benar-benar Al. Yuk. Ya udah kalau gitu, kamu tunggu di sini sebentar, aku ambil kamera dulu ya. Aku anterin ya. Udah, kamu tunggu sini aja, enggak apa-apa kok. Tenang aja, di jidat aku Nini udah ada capnya cucu kakek. Jadi cuma orang yang bosan hidup aja yang berani nyolek aku. Mana capnya? Gak ada. Udah, kamu tunggu sini ya. Aku anterin deh. Gak apa-apa, ya. Tunggu bentar ya. Ikut. Dah. Hati-hati, tuh kan jatuh. Hati-hati dong. Iya. Dah. Awas, ada kotoran tuh. Kakek. Vic. Alia mana? Alia lagi ngambil kamera kayak di villa. Katanya dia mau foto-foto di tempat ini. Karena menurut dia tempat ini spesial banget buat dia sama kakek. Ya. Tempat ini memang sangat istimewa buat kami. Kek, kenapa sih semua orang harus ninggalin kita? Dari nenek, sekarang mama sama papa. Emangnya mereka gak sayang ya sama kita? Oh, bukan. Bukan mereka gak sayang. Mereka itu kan pergi untuk melihat surga. Itu tandanya mereka gak sayang sama kita. Kalau sayang, pasti kita diajak ke surga. Oh, mereka juga nanti akan mengajak kita.
Ya, pokoknya suatu saat nanti kita akan pergi ke surga. Cuma sekarang, mereka harus menata dulu surganya. Memperindah dulu, supaya lebih bagus, lebih nyaman lagi. Indahan mana ya, Kek, sama taman di sini? Ya, jelas dong. Indahan taman di surga. Kalau di surga itu kan sungainya saja dari susu. Alia mau makan apa di sana? Hah? Tinggal petik. Mau makan buah apel? Hah? Buah nenas, anggur, stroberi? Tinggal petik saja. Pokoknya mau apa saja, Alia tinggal niat dan memetiknya. Tapi Alia gak mau kesana duluan kalau kakek gak ikut. Dan kakek juga gak boleh kesana duluan kalau gak ngajak Alia. Loh, kok gitu sih? Pokoknya Alia gak mau kesana duluan kalau kakek gak ikut. Dan kakek juga janji ya jangan ninggalin Alia. Iya. Janji sahabat. Oke. Ya. Kakek sangat menyayangi Alia. Bahkan melebihi kakek menyayangi diri sendiri. Itu makanya kakek gak pernah gegabah dalam soal pasangan hidup Alia. Padahal kalau kakek mau, bukan perkara sulit mencarikan jodoh bagi Alia. Tapi hal itu gak pernah kakek lakukan. Kakek cuma ingin Alia betul-betul bahagia. Hanya itu. Vicky tahu, Kek. Dan Vicky juga sadar betul. Kalau apa yang kakek lakukan selama ini semata-mata untuk menunjukkan kalau kakek sangat mencintai Alia. Tapi Vicky juga sangat menyayangi Alia, Kek. Bahkan rasa sayang dan cinta Vicky ini lebih dari cinta kakek atau bahkan orang lain di dunia ini, Kek. Jujur saja, Vic. Semakin hari kakek mengenal kamu, kakek semakin yakin bahwa kamu adalah pasangan hidup yang terbaik bagi Alia. Sebab kamu adalah tipe laki-laki yang sangat bertanggung jawab. Bukti kan? Bahwa selama ini kamu tetap menjaga kesucian Alia. Oh, tenang aja, Kek. Pokoknya kakek nggak salah pilih orang. Ya. Vicky tahu. Udah takilan nyaho. Okay. Bagaimana Mbak Ele? Apakah semuanya cocok? Ini okay, semuanya. Sama mungkin nanti aku pengen ditambah jajanan pasarnya ya. Buat nambah variasi aja. Baik, Mbak. Ah, kamu tahu gak sih Mbak Wetin tuh udah nyiapin semuanya menu kita. Lah inget, ngapain sih tambah-tambahin lagi? Mubazir tau gak? Gak ada yang makan nantinya. Loh enggak, Vic. Aku cuma pengen tambah variasi aja. Mungkin nambah jajanan pasar, biar kesana makanan tradisional tuh ditonjolin gitu. Biar nanti kelihatan banget keluar-keluar gitu ciri khas dari daerah kita masing-masing. Kamu tuh ribet banget tuh gak? Kalau mau tonjolin daerah, mendingan sekalian aja kamu bawa Taman Mini Anjungannya kesini. Atau enggak ke pelaminan kita sekalian, biar semua orang tahu. Pas. Vic! Bentar ya, Mbak. Vic. Apaan sih kamu nih jangan kayak anak kecil gitu, ah? Aku kayak anak kecil. Kamu yang kayak anak kecil, tau gak? Aku? Kamu tuh harusnya gak so sibuk, tau gak, ngurusin semuanya. Kenapa gak dari awal kita serahin ke IO aja biar mereka yang ngurusin semuanya, tau gak? Kamu tuh mulai ngurusin yang nggak penting, tau nggak sih? Apa kamu bilang ini? Kamu bilang nggak penting? Iya, nggak penting. Vic, kamu sadar nggak sih? Yang lagi aku urusin ini apa? Pernikahan kita. Jadi wajar nggak kalau aku repot sendiri? Kenapa sih kamu keberatan? Awalnya aku nggak keberatan. Sampai akhirnya aku tahu kalau kamu ngurusin semuanya, tau nggak? Kamu tuh egois. Aku egois? Iya, kamu egois. Kamu tahu kenapa? Karena setiap kali kamu nanya pendapat aku, pendapat kamu yang kamu utamain, ya kan? Contohnya apa? Kamu yang semua yang ngurusin mulai dari undangan, dekorasi, konsep pernikahan, bahkan semua baju pernikahan pun kamu yang ngurusin semuanya. Kamu gak pernah nanya aku, tau gak? Kamu tuh anggap aku tuh gak ada. Cuma pelengkap penderita doang, iya kan? Bagus kalau gitu. Sekarang aku tahu masalahnya di mana. Paling gak aku masih punya waktu buat mikirin ulang pernikahan kita. Maksud kamu apa?
Aku tahu, Fik, aku tolol. Dari awal aku terlalu cepat buat mutusin siapa yang jadi calon suami aku. Aku pikir awalnya kita jodoh, Fik. Tapi aku salah besar. Udahlah, Fik. Aku lihat sekarang banyak banget perbedaan kamu sama aku. Kamu pengen anak kita 4 nantinya, aku pengen anak kita cuma 2. Kamu lebih suka pemandangan ke gunung, aku lebih suka pohon pinus. Iya kan? Kalau diterusin kayak gini gak bakal jalan, Fik. Mohon. Udah. Aku mau mundur aja deh pernikahan kita. Al, kamu jangan gila ya. Pernikahan kita 2 minggu lagi, tau gak? Dan persiapannya udah 70%, gimana sih? Jangankan 2 minggu lagi. 1 hari lagi pun kalau bisa aku batalin, bakal aku batalin. Kamu tahu kenapa? Karena kalau ini diterusin, cuma bikin kita sakit nantinya. Al, tunggu Al! Aku udah gak ngerti lagi deh kamu maunya apa. Kamu tuh kenapa sih sama aku? Sekarang kamu udah gak pernah ngertiin aku lagi, tau gak? Sekarang kamu yang kenapa? Kenapa marah-marah mulu, ha? Ini kan... apa? Marah-marah mulu gimana? Ini wedding aku, ya wajar dong kalau aku yang ngurusin. Wedding kamu gimana? Ini wedding aku juga kan? Hello, hey! Ya terus, kenapa kamu gak mau bantuin aku? Kamu bisa cuma... Terus kamu lihat deh, kamu pernah gak coba bantuin aku ngurusin pilih apa kek? Semuanya kamu suruh I.O, iya kan? Iya, aku bantuin kamu. Aku setiap hari nelfon sana, nelfon sini. Nelfon apa? Kamu cuma nelfon I.O, suruh aku pakai I.O. Aku tuh capek tau gak ngurusin semuanya. Ya tunggu ya, aku gak bisa terima kayak gini. Aku tuh terlalu sibuk ngurusin ini semua, tau gak? Aku capek sama kamu, kamu marah-marah mulu. Apa? Terserah! Ah! Terserah kamu juga! Capek aku sama kamu, tau gak? Tuh kan, lihat. Sekarang kamu kayak gitu. Dikit-dikit marah, aku udah gak ngerti lagi. Aku udah capek sama kamu! Udah lah, kita batalin aja semuanya! Percayalah sama kakek ya. Kalau kalian memang jodoh, kemanapun kalian pisah, pasti akan ketemu lagi. Dan pasti akan ada satu kekuatan yang lebih besar yang akan menyatukan hati kalian masing-masing. Persoalan kalian kan sebenarnya cuma emosional belaka. Yang kalian butuhkan adalah introspeksi diri masing-masing. Iya, kek. Vicky ngerti, Vicky tahu kek. Dan perlahan juga Vicky semakin sadar kalau apa yang kakek lakuin ke Alea dan Vicky itu untuk menempa mental kami kek, agar bisa lebih serius ke depannya. Syukurlah Vicky kalau kamu sudah paham soal ini. Sebab ini kan bukan awal dari kegagalan. Masih ada ujian-ujian lain yang lebih berat. Kalau kamu memang tidak berjodoh, kelak kamu masih bisa jadi seorang teman, jadi sahabat. Sebab kakek yakin, kamu tidak saja pendamping setia buat Alia, tapi juga sahabat yang baik buat Alia. Makasih, kek. Kalau gitu, saya permisi dulu, kek. Ya.
Tuhan, aku gak tahu keputusan aku ini benar atau salah. Tapi kalau emang Vicky adalah jodoh aku, dekatkanlah kami kembali. Tapi kalau memang Vicky bukan jodoh terbaik aku, buang semua pikiran tentang dia. Biarkan hati kami kelak bisa bahagia dengan keputusan kami ini, Tuhan. Tenang aja deh, bro. Gila ya, Sob. Hari ini tuh harusnya hari paling membahagiakan dalam hidup gue, tau gak? Tapi lo liat sendiri kan? Justru hari ini hari paling menyulitkan dan gak pernah gue bayangin sebelumnya. Sakit banget, tau gak? Padahal pernikahan gue tuh gue udah rancang matang-matang. Pakai aji-ajian primbon segala lagi. Tapi ya, dasar sial emang sial gue. Udahlah bro, lo tenang aja. Siapa tahu dengan kejadian seperti ini cinta kalian berdua semakin kuat. Oh my gosh, cinta. Lo yakin masih waras? Yang ada juga dia muak liat gue. Tebakan gue ya. Lo berdua tuh sebenarnya saling cinta. Cuman ya kembali lagi kayak gue masing-masing. Emang sih yang namanya wedding party emang kadang bikin kita kecoh. Ya kita mesti fokus sama ritualnya. Tapi kadang kita lupa kalau kita harus memupuk hal yang jauh lebih penting dari itu semua, men. Tau gak lo apaan? Apaan? Ikatan dan perasaan saling memiliki harus kita pupuk sedalam-dalamnya untuk proses seperti ini, men. Dan kita juga mesti siap kalau menerima bahwa pasangan kita gak bedanya dengan kita. Ya, bukan orang yang sempurna, tapi justru di sini kedewasaan kita dituntut. Ya, lu tahu sendiri. Gak segampang itu kita bisa merubah karakter seseorang ataupun sebaliknya. Jadi besok kamu kembali ke Jakarta, El? Iya, Kek. Udah kelamaan Alia di sini. Lagian Alia juga mau majuin waktu cutinya kok. Ya, terserah apa yang terbaik buat kamu, Al. Tapi sebelum kamu pulang kan nggak ada salahnya kalau ini kamu pergunakan. Tadi kakek telpon Vicky. Dia memutuskan tidak mempergunakan paket itu. Ya, kakek pikirkan mubazir kalau nggak dipakai. Ya, anggap saja itu refresh gratis. Tapi, Kek. Sudahlah. Kalau hal itu malah menambah sakit dan luka hati kamu, nggak usah digubris paket itu. Anggap saja itu sumbangan kita buat agen hotel. Jadi ini semuanya dari Pak Vicky? Iya mbak, sebenarnya paket ini tidak ada. Jadinya konsep ini dari Pak Vicky. Kelihatannya Pak Vicky sangat mencintai Mbak Ale ya. Dan ini pesanan khusus dari Pak Vicky. Love is unconditional.
tanpa syarat apapun kau menerimaku, tanpa harus aku menjagamu. Tanpa syarat apapun kau membawaku, tanpa harus aku sempurna. Tanpa syarat apapun kau mengerti aku, tanpa harus aku mencoba jadi orang lain. Memberikan kebahagiaan tanpa harus aku membaginya lagi. Cinta yang kau tawarkan begitu menggiurkan. Cintamu tanpa syarat apapun, dan aku menerima cintamu tanpa syarat apapun juga. Al, sebenarnya puisi ini udah aku siapkan sebelum kamu memintanya. Tapi besarnya cintaku sama kamu yang membuat aku ingin tetap menumpahkan perasaan ini cuma untuk kamu. Dan cukup kamu tahu tanpa harus aku mengatakannya pada orang lain, karena cuma kamu yang spesial untuk aku. Setulus cintaku cuma untuk kamu, Al. Cuma kamu. Susah ya berhubungan sama cewek yang gede gengsinya. Udah jelas-jelas cinta, tapi masih nyangkal juga. Ya kalau cinta ya katakan cinta dong. Kamu? Kenapa? Kamu masih mau nyangkal kalau kita ini memang jodoh? Aku yakin ya, dengan kamu memilih desain baju yang aku pilih, plus cincinnya juga, dan kamu bela-belain datang ke honeymoon kita yang gagal ini, itu ngebuktiin ke aku kalau kamu cinta mati sama aku, ya kan? Kamu kok pede banget sih? Ya, please. Will you marry me? I do. Kok kamu curang banget sih? Biarin, aku curang aja gak bisa ngambil hati kamu. Gimana aku gak curang coba? Aku mau kita nikah besok. Besok? Iya. Tapi kan kamu gak boleh kebantah, oke? Kita nikah besok atau sekarang juga. Ini primbon ala aku sama kakek loh. Ya kan, kek? Oke, siapa takut? Mau? Kek, dia mau, kek? Oh my gosh! Mama, papa, akhirnya Vicky nikah juga! Yeah!